Dunia Kiara mulai 28 Februari jam 5 sore di JTV. Lip Create nomor 11, ah. Lipstick Lip Create nomor 11. Ah. Yakin lu? Iya. Ini kali namanya tuh Lip. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Furi Setia mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP, Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Tukang Ojek Pengkolan setiap hari hanya di RCTI OK. Assalamualaikum. Salam. Tas. Bang. Pisang bakal si Boy. Oh iya. Bapak sama Ibu belum pulang dari Cibubur? Belum, Bang Ojak masih di sana. Lipstick gimana, Sas? Sasi sih udah coba telepon kantor pusat, tapi lipsticknya juga nggak ada yang itu. Iya, Mbak Popi? Oh iya, iya. Iya, Mbak. Bang Ojak antar Mbak Popi dulu deh ya. Iya. Bu, Bibu. Iya. Ya, Bab. Bapak berjalan dulu. Oh, udah mau ke rumahnya Bang Sabar. Iya, katanya ada 3 paket yang harus dianterin ke 3 tempat. Oh, ya udah hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang mana? Hati-hati di jalan ke rumahnya Bang Sabar apa hati-hati di jalan ke tempat 3 orang yang mau dianterin paket? Ya ke semua jalan juga harus hati-hati, Bab. Ih, kayak gitu aja harus ditanyain deh. Udah cepetan sana jalan. Jalan kemana? Jalan ke rumahnya Bang Sabar apa jalan ke... Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Didi. Ya. Stop. Baru gue mau telepon. Lu tahu kagak merek lipstick yang dirusakin sama si Boy itu? Saya nggak tahu. Masa nggak tahu? Kan si Uli satu kerjaan sama Sasi. Iya, saya nggak tahu. Bukan lu, si Uli maksudnya. Iya, saya nggak tahu. Yuli tahu apa nggak tahu soal lipstiknya. Iya, tolong ditanyain. Tanyain yang Sasi. Yuli! Sekarang? Lebaran tahun depan, ini sekarang dong. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa balik lagi? Pasti ada yang ketinggalan deh. Enggak. Terus kenapa pulang? Itu Bapak mau nanya. Nanya apaan? Soal lipstiknya Neng Sasi yang dirusak sama si Boy. Tahu, emang kenapa? Lipstiknya namanya apa? Lips Cream Matte nomor 11. Emang kenapa sih? Itu Ojak nyuruh Bapak buat nanyain ke Bibu. Gitu doang. Ya elah Bab, kalau cuma begitu mah telepon aja kali, ngapain harus pulang ke rumah segala? Kenapa? Gak kepikiran. Biasaan deh, Babab tuh apa-apa gak kepikiran deh. Oh iya, kenapa HP Babab gak ada di saku ya? Kayaknya mah ketinggalan. Untung aja Babab pulang. Jadi inget kalau HP-nya ketinggalan. Babab nih, untung. HP ketinggalan malah untung. Oh, cepetan, Bab. Ya. Weh. Ini saya seneng banget loh. Mas Indro. Mbak Wahyuni, so sweet banget. So sweet apanya, Pak RT? Lawang cuma mau ke pasar, belanja keperluan toprak. Oh. Kalau saya, Pak RT, saya mau kulaan kerudung buat nanti saya dagangin online. Nah, terus nama toko online-nya itu pakai nama saya. Toko online Unijem. Wih, tambah seneng saya kalau ngelihat orang atau keluarga yang punya semangat berusaha. Wah, seneng banget. Pak RT, ya. Jangan lupa yo, nanti beli kerudung saya yo, Pak RT yo. Bayu, ini lucu ini.
Masa laki-laki disuruh pakai kerudung? Emang itu laki-laki apaan? Bob. Kang, kamu lihat ojek apa enggak? Di sini sih enggak ada, Kang. Astagfirullahaladzim, Bob. Maksud saya bukan di sini. Kalau di sini, Mas juga bisa lihat ojek enggak ada. Maksudnya di jalan, tadi kamu lihat ojek apa enggak? Oh, enggak, Kang. Yaudah, Bobi jalan dulu ya, Kang. Ya. Berangkat. Assalamualaikum, Mbak. Kang. Maaf lama, udah dari tadi. Enggak, baru aja keluar kok. Maaf ya ngerepotin, abis nganterin penumpang ya, Bang? Kagak, cuma abis nganterin pisang buat Boy. Loh, emangnya Boy susah pup ya? Enggak, abis makan aja biar makan buah. Kirain kenapa, kaget saya. Alhamdulillah, Mbak, sehat-sehat aja. Makasih udah nanyain, ntar disalamin dah ke Boy. Iya, Bang. Yuk. Yuk. Kamu gimana? Tadi katanya mau nungguin. Giliran saya balik lagi ke tempat yang tadi, kamunya nggak ada. Tadi gue udah sempet nungguin. Cuman kayaknya kelamaan gue mesti jemput Mbak Popi. Bang Ojak emang ada urusan sama Kang Tisna? Mau dia aja so akrab nih. Apanya yang nggak ada urusan? Itu soal lipstiknya Neng Sasi gimana? Lo ngobrolin tadi pos ronda, gua cewer nih mata lo. Enggak bisa. Orang saya enggak akan ke pos ronda. Saya ada charteran nganterin paketnya Bang Sabar. Ya udah cepuruan namanya apa? Namanya nama lipstiknya apa? Nama lipstiknya itu cepet dong. Sabar. Lipstik Lip Create nomor 11, ah. Lipstik Lip Create nomor 11. Yakin lo? Iya. Ini kali namanya tuh lip cream matte nomor 11 kali, Kang. Yang benar. Ah, gimana sih, Tis? Benar apa kagak? Ya, pokoknya mah itulah benar lah. Yang diomongin sama Mbak Popi benar kayaknya mah. Aduh, enggak jelas lah. Pasar, Pok. Nah, situ mau kemana juga? Pasar. Seneng aneh, ikut-ikutan aja. Mbak Yuni, Mbak Yuni tuh yang ikut-ikutan saya. Kan saya duluan yang ada di angkot, gimana sih? Turun jalan. Pak, pindah aja, Pak. Ganti angkot aja, kita turun, Pak. Oh, turun sih, Bu, ngapain? Ya turun, ganti angkot aja. Di sini ke panas, Pak, panas. Ayo. Ayo. Tisna bener-bener batin gue gak berteman sama dia. Kenapa? Gue kan minta tolong sama dia, tolong tanyain sama bininya merek lipstik yang dirusakin sama Boy kemarin. Terus? Nah, itu anak ngomongin soal lipstiknya Sasi di depan Poppy. Ya, Cak kayak gak tahu Tisna, namanya juga Tisna, orangnya jarang kepikiran. Lewatan lu. Itu udah lu ganti lipstiknya? Belum. Tolonglah lu browsingin dah itu. Cari-cari aja, gimana sih? Itu kan mereknya apa, kita harus tahu. Merek kan ada ratusan, Jack.
Ya coba dulu, siapa tahu ntar lihat gambar apa-apa kelihatan kali. Gue inget kok. Pokoknya nggak begitu mahal sih kayaknya lah. Ah ini ada nih, merah nih. Panjang. Apa itu? Pensil tukang. Abis segini nih, setelah taruh di kuping. Ini buat Pak Hasan di rawa titik 3. Ya. Sama ini buat Pak Amir di rawa buaya 7. Ya. Ingat gak, Bang? Ya ingat tuh, Bang. Saya itu orangnya cuman suka gak kepikiran, bukan suka kelupaan. Yaudah kalau gitu, hati-hati ya, Kang. Ya. Ini, bentar, Bang. Yang Pak Herman alamatnya di mana ya? Pak Herman? Gak ada Pak Herman. Oh, yang bener. Pak Mahmud, Pak Hasan sama Pak Amir. Terus Pak Herman siapa? Ya mana saya tahu, Kang. Ya udah. Kalau kayak gitu, Mak, Abang SMS-in aja alamatnya sama saya ya. Ya udah, Kang Tisna jalan dulu aja, nanti alamat saya SMS-in. Ya. Makasih, Abang. Iya. Hati-hati, Kang. Berangkat. Minggir, Pak. Iya, Bu. Lama ah. Nih, Pak, satu ya, Pak. Mbak Yuni, saya mau masuk nih ke dalam pasar. Jangan ikut-ikutan. Siapa yang mau ikut-ikutan situ? Kegeeran dasar. Shhh, jangan gitu. Udah duluan, Pak. Mati. Nih, matur sendiri, sama-sama. Ya. Bu, tunggu dong. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum dagang, Yoy? Lagi siap-siap, Be. Makanya kenapa ya, Bang, yang bantuin Uyoy? Nuh, bukain bangku. Oh, enggak. Jody mau kali. Pinggang saya. Pak Odi mah sama aja kayak Babe Murot. Kalau dimintain bantuan aja dah, alasannya pinggang mulu. Waalaikumsalam. Waalaikum, Ji. Waalaikumsalam. Waduh, kebeneran, Rod. Ngajak mancing? Kagak, sekalian. Bersihin pancingan gue, oke? Enggak, bersihin aja lu sendiri. Ayo, Ji, jadi mancing? Enggak, gue mau nonton ceramah. Loh, ceramah di mana, Ji? Ya, di TV lah. Woi, mana bisa? Listriknya mati. Ah, masa? Oh, iya. Yoi. Oh, Yoi. Ya. Sini, Yoi. Listrik mati ya? Iya, kayaknya, Be. Gimana sih? Belum, Ji. Gimana? Jadi nggak mancingnya? Oke. Gue yakin sebelum ceramah mulai, listrik pasti nyala.